Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel Teknisi Auto Sale. Oke teman-teman, ini saya akan berikan cara cepat membypass Xiaomi Redmi 9C ya. Ini ada Xiaomi Redmi 9C. Cara cepatnya kita bypass akun Google-nya ya, langsung saja kita pilih bahasa Indonesia ya. Seperti ini, langsung saja kita okekan. Kita pilih bahasa Indonesia, kita klik lanjut. Oke ya. Kita Indonesia kan juga, kemudian lanjut ya. Oke, di sini juga kita next lanjut ya. Oke, kita klik lanjut, di sini kita okekan ya persetujuannya. Oke, kita tunggu. Untuk di sini kita lewatin saja teman-teman. Oke, kita lanjut lagi, kita lewatin lagi, kita next ya. Untuk WiFi-nya jangan dulu dihubungkan ya, kita lewatin saja teman-teman. Oke, lanjut. Di sini juga kita lanjut, setuju. Dan kita tunggu, dan ketika sampai di sini kita buat ya, kita buat kunci layar ya, kunci layar yang baru ya. Kita pilih yang nomor 2. Ya, di sini kita buat aja sandi ya, pin ya. Ya. Kita buat sandi ya. Oke, kita setel pinnya, kita mau 1 2 3 4. Oke, kita next lanjut, kita konfirmasi sandinya lagi 1 2 3 4. Oke, lanjut, kita klik next ya. Di sini udah sampai di sini, kita kembalikan lagi ya, jangan dilanjut teman-teman. Kita kembalikan lagi HP-nya sampai ke depan ya, sampai seperti semula yang tadi. Oke, lanjut. Setelah kembali sampai seperti ini, kita lanjut lagi, kita next Indonesia. Dan di sini kita klik lanjut, dan kita akan menghubungkan ke jaringan WiFi ya teman-teman, jaringan internet ya. Jangan lupa di sini untuk yang keduanya kita hubungkan yang jaringannya ke jaringan internet ya. Di sini oke, kita okekan ya. Ini handphonenya agak macet ya layar sentuhnya ya. Maklum Xiaomi Redmi 9C ini memang terkadang macet ya, jadi harus dipencet dulu power on off nya baru bisa berfungsi lagi ya teman-teman. Ini ya, di sini kita klik lanjut ya teman-teman, kita harus hubungkan dulu ya. Oh, untuk jaringan WiFi nya ini ya, kita masukkan lagi kata sandinya tadi 1 2 3 4, kemudian lanjut ya. Kita tunggu, kita lanjut lagi. Di sini kita hubungkan ya jaringan ke WiFi ya. Ini saya sudah pakai hotspot, kemudian saya masukkan kata sandinya. Oke teman-teman, pastikan Anda terhubung ke jaringan internet yang kencang ya. Oke, kita sambungkan. Oke, sedang loading untuk tersambung. Oke, terhubung teman-teman ya. Setelah terhubung maka kita akan klik lanjut, langsung saja kita klik next lanjut. Oke, tunggu ya, ini mungkin agak beberapa menit ya, jadi saya cepat aja. Oke, dan setelah selesai begini Anda klik aja selanjutnya berikutnya ya. Jangan salin Anda pilih, kemudian ini di kita suruh masukin kata sandi yang kita buat tadi ya, 1 2 3 4. Oke, kita klik selanjutnya ya teman-teman. Oke, kita tunggu ya prosesnya, ini juga memakan waktu berapa menit ya teman-teman. Oke, kita tunggu saja dengan sabar ya teman-teman. Oke, cara untuk membypass Xiaomi Redmi 9C ini sangat gampang dan mudah sekali. Oke teman-teman, sudah sampai di sini langsung aja kita klik lewatin ya. Ini juga kita lewatin saja. Oke, sini kita tinggal klik lanjut, setuju teman-teman, tinggal kita nextkan saja ya. Ini kita matikan aja ya biar nggak banyak kali aplikasinya. Oke, ini kita lanjut ya, kita tunggu sedikit sentuhan akhir ya, ini perlu berapa menit juga, kita tunggu saja. Oke, mudah-mudahan berhasil teman-teman. Oke, setelah itu ini muncul, kita klik next saja, dan kita klik next lanjut. Oke, kita tunggu. Oke, kita tunggu. Oke, pengaturan selesai, kita next, dan kita tunggu teman-teman sampai tampil ke depan ya. Oke teman-teman, berhasil alhamdulillah sampai ke menu ya, dan sudah terbuka ya
udah terbypass akunnya. Dan jangan lupa nanti untuk kata sandi yang tadi bisa kita matikan ya, agar konsumennya mudah ya, tidak ada kata sandi lagi. Oke teman-teman, sampai jumpa video berikutnya. Bye bye.